lebaran sebentar lagi. Opor ayam sudah dinanti. Waduh, makruh, belum puasa ngeliatin opor. Emang apa sih, Teh? Orang gue cuma lihat doang, tahan amarah, ngapa puasa-puasa, sabar. Opor ayam lagi. Eh, ngomong mulu jadi mudik nggak? Jadi nih, gue mau mudik ke tempat nenek gue. Seru banget, eh. Emang lu masih punya nenek? Alhamdulillah, masih punya, masih sehat. Gue kangen nih, ingin banget buru-buru pulang ke kampung nenek gue. Karena nenekku pahlawanku. Wali. Iya, betul. Nenekku pahlawanku. Gue boleh ikut nggak? Jangan dulu deh. Lo ngapain sih? Karena masih ada urusan penting. Lu nggak boleh ikut kali ini, maaf ya. Please, bang. Gue bosen ditanyain kapan nikah mulu. Alah, Ali dulu aja. Jadi gue kabur ini ke kampung lo, yuk. Ikut ya. Jangan dulu deh, ada urusan penting. Emang sepenting apaan sih, Pen? Penting banget. Gue mau bagi-bagi warisan kakek gue. Oh, berarti kakek lu udah meninggal? Iya, kakek gue udah meninggal waktu gue lagi kecil. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pantesan gue gak boleh ikut. Gue tahu, lu takut warisan lu gue ambil kan. Nah itu lu tahu. Ngomong-ngomong nih, gue mau tanya. Apaan? Cara balik nama tanah hasil warisan gimana? Lu tahu gak? Kalau gue kasih tahu, gue dibagi gak? Kagak lah. Cepet-cepet kasih tahu. Itu mau urusan BPN. Terus gimana caranya? Ah, emang lu beruntung punya teman kayak gua. Iya, beruntung yang paling paham. Nah, kalau lu mau ngurus tanah warisan dari kakek lu, gini nih caranya. Oh, gitu. Mudah banget ya ternyata ya. Mudah, kementerian BPN. Tapi kan lu dapat warisan enggak dari nenek lu? Wah, dari nenek gua enggak dapat. Dapatnya dari bapak gue. Warisan apaan sih? Warisan tanpa alam.